Kubah Masjid Al-Mutakin yang terletak di Kampung Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, porak-poranda akibat diterjang angin puting beliung. Kuatnya sapuan angin puting beliung tersebut membuat konstruksi kubah terlepas dari tempat asalnya dan jatuh menimpa atap majelis yang berada di sampingnya. Terjangan angin puting beliung tersebut tak hanya menyapu kubah saja, namun membuat dinding penahan bangunan pun menjadi retak. Peristiwa ini terjadi ketika wilayah Ciomas tengah dilanda hujan deras dan angin kencang pada Minggu sore kemarin. Kaget ketika mau sholat, susah. Pas lihat ke tengah, kubah nggak ada. Saya cari, taunya dari angin sebelah sana, kubahnya terbang menimpa majelis buat pengajian anak-anak. Jadi pas dilihat, wah, memang kayaknya kurang, memang bangunannya udah tua, jadi kayaknya udah. Tak hanya kubah masjid saja, musibah angin puting beliung itu pun memporak-porandakan sejumlah atap rumah warga hingga berterbangan ke area pesawahan yang ada di dekatnya. Hingga saat ini masih belum diketahui berapa jumlah kerugian yang dialami akibat terjangan musibah ini. Dari Ciomas, Kabupaten Bogor, Mandejajar melaporkan.